mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu, ya sayang, bagai malam tada berlalu. Seperti mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu, ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Hai, ketemu lagi dengan Ayu Fikri di sini. Dan hari ini masih ditemenin siapa? Raya Empat. Ya. Semoga hari ini kita enggak mati lampu ya. Biasanya tuh kita kalau nyanyi seperti mati lampu, jebret. Ya sayang, kuing nyala lagi. Apalah ya. Iku pernah soalnya kayak gitu. Iya sih. Ya seperti mati lampu, brang, mati beneran. Turun. Habis itu gue ngamuk-ngamuk. Lagian sih ya seperti mati lampu, mati beneran gue ngamuk sama diri gue sendiri. Hari ini kita lanjut lagi. Kemarin kita udah ngebahas Onyo sama Nasar nyanyiin lagu Jetap-Jetap. Nah kita janji kan, lanjutnya ya. Kita bilangin lanjutannya katanya lagu seperti mati lampu. Seperti lampunya mati. Seperti mati lampu, Onyo sama Nasar nih. Ini lagu ini. Aduh pasti pecah banget deh. Kemarin aja udah pecah banget ya waktu Jetap-Jetap. Apalagi lagu ini Kiyowo, Opa Kiyowo ya. Opa Nasar Kiyowo. Bener banget. Itu pasti ada enggak di situ yang bawa-bawa. Ya bawa stick. Apa lo stick? Opa Nasar Kiyowo. Ini aku membayangin Onyo nyanyi ini seperti apa. Semoga aja Onyo enggak naik-naik rijing. Nah, Onyo ketularan naik rijing nih. Tapi enggak tahu nih. Dia tahu Nasar hobi naik rijing, tapi Onyo naik rijing nih. Kalau ketularan gila aja di panggung oke lah ya. Oke lah ya. Naik rijing. Ini butuh kalian khusus kalau naik rijing. Ngamuk, tak susah orang-orang di bawah tuh pada pada jagain-jagain takut jatuh. Langsung aja lah, ini halu-halu kita aja. Yuk kita lihat aja yuk, Onyo dan juga Kinasar yang seperti mati lampu. Aku penasaran banget, Onyo bakal naik rijing apa enggak. Sepertinya kalian juga harus pencet tombol subrek dulu, baru kita lanjut nih. Subrek. Langsung kita, seperti mati lampu, ya Nasar, bareng sama Onyo. Cak, ini kita masih lanjut ya dari video kemarin ya. Apa oh, yang kelas satu ya, wow, dengan ada ya, oh, mana ada? Oh, itu ya masih ada di dasar ya. Ini panjang ya. Ini sebenarnya. Ini adural nih romannya nih. Saya jadi. Aduh. Welfi. Onyo nih. Onyo nih. Beda ya. Panjang lu ya. Asik. Ini kan Onyo dari Perang Gila kan? Betul ya? Makanya. Wah.
Asik. Ini benar-benar Onyo jadi menggila banget di sini, benar-benar. Udah lah tadi pecah tambah ini. Ya, ini makin menggila gitu. Dan dikasih kesempatan ngeral tadi dan berbeda banget sama penyanyi dangdut kebanyakan ngeral. Aku suka banget caranya Onyo mengeluarkan cengkoknya gitu ya, kan. Beda ini. Yes. Onyo benar-benar ngasih inspirasi buat kita. Iya. Yeah. Oke, okay, ralnya seperti ini. Yeah. Oke, okay, bisa nih, bisa. Betul. Nih ralnya kita colong nih. Asik. Musiknya beda ya? Iya. Nasar menggila, benar-benar menggila sih. Musiknya jajet ada. Tasan ini. Penceng-ceng. Asik. Gila, pecah banget ini. Ya sayang, ini Onyo belum nyanyi loh. Onyo masih joget-joget. Pecah. Pecah banget deh, semua orang ikut nyanyi. Pecah, bener-bener. Gila. Ini lagu termasuk hebat sih gue bilangin. Video klipnya gak ada. Iya bener. Video klipnya kagak ada, tapi lagunya bener-bener naik banget. Gila. Biasa ya. Ayo, banget itu mah. Onyo nih. Asik. Nadanya kalau Onyo memang agak beda. Masih rendah ini mah, rendah. Range Onyo tuh masih belum yang dewasa banget, yeah. Range-nya beda. Onyo tuh masih range-nya masih ini masih agak rendah kan? Agak gitu tuh Onyo, yeah. Tapi masih kedengeran, masih aman. Tuh kan? Cinta yang ku punya, cinta dalam dunia. Buat kita aman ya, yeah. Ini. Asik. Asik. Hey. Benar kan? Ini bukan ada yang nyaman buat Onyo kan? Yeah, masih rendah nih buat Onyo, padahal ngambil atasnya, yeah. Ketinggian. Yeah. Jadi dia ngambil yang bawahnya, aman nadanya, cuma yang nggak maksimal, yes. Banget. Yang kalau ini ada yang nyaman buat, yeah. Onyo, wah ini mah. Lebih menggila lagi, yes. Pasti lebih menggila lagi. Ini aja udah menggila ya. Asik. Asik. Bukan, ngikut aja yang ini ya. Siapa ini? Apa ini? Gendang nih soalnya nih. Asik. 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 Manja-manjanya udah dapet, yeah, ya. Yeah. Asik. Ada tantangan-tantangan seperti ini seru nih. Asik. Sama gaya-gayanya di drama latar.
Hai, pecah gila. Cakep. Oh, ini mah pantesan kalian PXD pada heboh ya. Wow. Gila. Aduh. Ini konsepnya keren banget. Keren banget konsepnya ada. Selain kita kita dihibur, mereka terus memperlihatkan kebolehan mereka masing-masing. Iya, ada tantangan-tantangan seperti itu. Nazar nantang Onyo, Onyo nantang Nazar, dan semuanya dimakan sama dua-duanya. Bener-bener ini bener-bener di luar ekspektasi. Yes. Bener-bener ini keren banget sih gue bilang. Akrobat namanya. Yes. Gila, ini mah pecah. Asik. Asik. Oplo no. Mantap ya Allah. Ini surprise-nya ya. Benar-benar ya. Banyak banget faktor wow-nya gitu ya. Banyak banget ini sumpah, banyak banget surprise. Luar biasa. Ini benar-benar ya Allah. Ya Allah. Gue jadi benar kuat lah ya Allah. Ya Allah. Ini benar sih. Keren. Juga dari tadi aku sama Raga, kalian bisa lihat muka kita tuh senyum. Iya. Sampai kita pegel, tahu beneran sini gue pegel banget. Musik, apalagi nih? Gila. Ini biasanya kan orang konser ya. Orang konser tuh udah ada partiturnya. Benar. Udah ada partnya, udah enggak bisa diganggu gugat tuh partiturnya biasanya nih. Ini, apalagi orkestra nih. Yes, kalau ini bisa. Ini bisa suka-suka beneran. Nambah gendang, nambah apa gitu kan. Balik lagi grab, balik lagi gimana. Itu bener-bener gila loh, biasanya tuh komposisi tuh ya. Ini biasanya ya kalau orang konser gitu. Partiturnya tuh gak ada. Penyanyi salah, bodoh mamat mereka biasanya gitu. Mereka tetap ikut partitur mereka biasanya. Yeah. Kalau enggak pun mereka potong kata apa intinya tersep motong seberapa gitu. Saya penyanyi ngambil salah masuk, potong gitu kan, ngikut penyanyi. Ada artinya kayak gitu. Yeah. Cuma ini benar-benar di luar partitur mereka, kita nambah lagi aja, kita nambah gendang. Ini berapa kali ulang loh ini? Bisa orang banyak kayaknya. Sebenarnya banyak romane ya. Ada tadi. Gila ini.
Siapa itu? Bu Ayu. Ayu Ting Ting kan? Iya. Kayak Ayu Ting Ting gitu kan. Gila ini mah. Ini kalau deket satu terus naik nih. Uh-uh. Iya. Gila ini mah suka-suka hati ini mah. Udah lah ini tuh mainannya Nasar sebenarnya itu. Nasar itu on air aja, lalu itu bisa 5 menit. Apalagi off air kayak gini gitu ya. Tambah Ojo juga oke okay, gitu kan. Tapi Ojo kan udah kelar ya, Ojo gak ada minta sebenarnya. Nasar mintain gini makin menggila. Ini lagu legend ya. Oh, kelar, ini panjang nih. Oh. Dadah. Oh. Wow. Agak melayu-layu ya di pantai yang mau nyu. Ya kan? Wow. Wow. Masih? Lanjut? Oh udah, kirain masih lanjut. Luar biasa. Ini luar biasa. Aku udah mau standing ovation tadi pas kelar nyanyi tadi. Wow, ini keren mau ngomong kayak gitu. Tapi masih lanjut. Tiba-tiba masih lanjut. Dan di ending tadi Nasar awalnya Onyo biasa aja tuh. Terus Nasar bikin tinggi. Onyo ikut. Wah, pecah emang. Ini aku sukanya kayak gini nih, kalau duet tuh gak saling membunuh. Iya, betul. Iya kan? Nasarnya ngajak Onyo biar ayo up dong Nyo gitu yeah, kan. Keluarin semua yang bisa gitu ya. Dan terbukti duetnya memang keren banget, pecah banget. Wow, gue bilangin ini selain pecah menghibur banget semuanya, benar-benar ini konser yang konser gue bilangin. Konser suatunya. Benar-benar konser, konser. Jadi nggak sekedar, tadi Onyo nyanyi lagu ini, nggak gitu, tapi Onyo tadi nyanyi lagu ini pakai gini-gini, ya, gitu. Itu tuh omongan orang di luar akan seperti itu. Ini akan dikenang terus, ya kan, sama ya, semua orang yang hadir. Ini kita masih lanjut nih, masih panjang nih, masih banyak lagi video-videonya berjejer, orang videonya kayak subscriber aku makin berjejer, mencet tombol subscribe di bawah ya. Nyalain dan juga share ke semua sosial media kalian. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.